الرحمن الرحيم ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وطبقنا من عليك أنت السميع العليم الحمد لله يا رب العالمين وكلي كتير ما جاكم شكرا سبحانه وتعالى karena pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambunglah kepada kita yang berlalu dapatlah. Oh ada pada video orang ni, oh ibu pasang special sah. Canggih dah banyak ada, banjir dah banyak pakai ni dah. Tapi dia orang link dengan YouTube, link dengan Facebook. Ini tak link mana-mana tu untuk ini. Ini ya. Tu. Sekali dengan tu? Dah lah, lain-lain. Ini lain. Tak maksud saya yang mesti punya tu. Akan datang. Dia rakam betul tu. Ambil gambar ya? Ambil gambar. Pemula Azhar. Upgrade sikit. Belum masuk FB lagi. Next. Okay, baik. Masuk apa-apa? Main apa-apa tu jauh. Kali ni semua apa-apa. Syuhada yang paling istimewa itu. Okay, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus syuhada alladziina yuqatiluuna fi shaffil awwal wa la yaqifuuna wujuhahum hatta yaqtalu. Ulaika yatalabbatuuna fi al-ghurafi al-ula min al-jannah." Yadhakuna ilayhim rabbuka fa idza dhahika rabbuka ila amrin fi mawqinin fala tusamma'a. Maksudnya syahid yang paling afdal ialah mereka yang terbunuh di saf yang pertama. Mereka tidak memalingkan muka mereka sehinggalah mereka terbunuh. Mereka itulah yang akan berada di dalam bilik-bilik syurga yang tertinggi di akhirat nanti, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ketawa kepada mereka. Dan apabila Tuhanmu ketawa kepada seseorang hamba, maka tidak ada hisab ke atas, tidak ada hitungan ke atas. Sebelum kita ada jihad lah. Oh, sebelum ni bisa bila tak? Oh, sebelum ni dah ada jihad lah. Ini rentetan daripada tajuk sebelum inilah. Itu dah bisa bila tak dan juga jihad yang usah 80 dan 81. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dan beberapa yang lain daripada Mu'ayn bin Hammad. Dan dia hadis yang masalah, hadis yang okey. Maksudnya Nabi sebut seabda-abda syahid ialah orang yang terbunuh di saf yang pertama. Ini syahid dalam konteks jihad yang khas. Kerana bila sebut jihad, kita nak kena faham jihad ini ada dua konteks. Dia ada dua prinsip lah. Pertama dia panggil jihad yang am. Yang kedua dia panggil jihad yang khas. Dan persoalan jihad ini dia satu perkara yang besar. Kerana dia sabit dalam ayat-ayat Quran yang banyak. Hatta surah Al-Anfal adalah surah yang khas yang menyebut tentang jihad. Di samping ayat-ayat yang lain yang berada dalam Quran secara bertibaran. Surah An-Nisa ada ayat pasal jihad. Dan surah Al-Nur ada ayat pasal jihad. Ada banyak surah-surah yang lain secara bertibaran.
Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Dalam buku-buku sunat memang ada satu bab yang khas, satu surah yang khas yang disebut sebagai surah jihad lah. Kata dalam Sahih Bukhari, dia ada satu bab bagi al-jihadu was-sayf, jihad dan juga as-sayf, as-sayf perjalanan lah, perjalanan menuju dua jihad. Dan begitu juga dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Abi Dawud dan selainnya, memang ada satu surah khas tentang jihad lah. Kata dalam buku-buku tasawuf, tazkiyatun nufus, dia ada juga surah jihad. Walaupun orang yang mengaitu berbeza antara satu dengan yang lain. Maksud kita ada satu benda yang besar. Hatta ulama-ulama kita dalam buku tafsir, bila dia menguraikan ayat tentang jihad, maka dia menguraikan secara panjang lebar. Begitu juga dengan ulama-ulama hadis, bila dia menguraikan satu hadis tentang jihad, dia menguraikan secara panjang lebar. Malah dalam ilmu fiqh memang ada satu bab yang khusus yang disebut sebagai babu jihad ataupun kitab jihad, book of jihad. Biasanya dia sempat haji. Kita dalam ilmu fiqh tu tak ada bersuci, tak ada semayang, tak ada jenazah, tak ada zakat, tak ada puasa, kita ada haji. Biasa selepas daripada kitab hajj, book of pilgrim, kita ada kitab jihad, book of jihad. Jadi dia satu ilmu yang khas sebenarnya. Walaupun ulama kita menguraikan secara pertebaran juga dalam buku tafsir, dalam buku hadis, malah ada juga ulama-ulama yang mengarang fikhul jihad secara khas, science of jihad. Terutama ulama-ulama kontemporer, daripada tulisan-tulisan ulama yang banyak tu, dia menghimpunkan dan satu buku yang khas. Syekh Syahrawi rahimahullah, hafizahullah, ulama besar-besar. Jadi ada satu buku fikhul jihad, science of jihad. Syekh Saleh Fauzan juga ada satu buku di ulama Saudi, ada fikhul jihad. Saya kira ramai lagi. Jadi mungkin buku yang Melayu saya tak pastilah, mungkin ada juga saya. Satu benda yang besar. Jadi saya sebut tadi ada yang am, ada yang khas. Am ni maksudnya segala perkara yang kita lakukan di atas jalan Allah, maka dia adalah jihad sebenarnya. Sebab itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, bila dia mentafsirkan surah Az-Zumar ayat terakhir sekali, wa in wa apa nama wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Ta'ala kata siapa yang berjihad pada jalan kami, kami akan memberi petunjuk kepada dia. Kata Imam Al-Qurtubi, jihadnya ada banyaklah, dia kata petunjuk jihad. Jadi ini jihad, ialah jihad lunak, jihad melawan diri sendiri lah. Kemudian dia ada jihad melawan syaitan. Jadi jihad melawan nafsu, jadi jihad melawan syaitan, jadi jihad melawan kufar. Dia ada jihad melawan al-munafiqun. Hatta dia ada jihad dalam konteks belajar. Belajar juga satu jihad. Malah Al-Imam Ibn Qayyim dalam satu ma'at, kata antara jihad yang terbesar juga adalah jihad talabul ilmi, jihad kerana mencari ilmu. Pasal dulu tuan nak belajar susah, kan sekarang kan sudah rumah umumnya saja kan, buka handphone je tak boleh belajar, tengok maklumat dan tengok video dengan orang macam tu senang kan. Dulu tak macam tu, tu nak belajar kena keluar rumah. Dalam rumah apa ada? Kena keluar rumah kan, pergi maka pergi merantau ke negara-negara yang lain kan. Jadi belajar susah dia, tapi hari ini pun dia masih dalam konteks jihad. Kerana Nabi SAW memang sebut dalam beberapa hadis yang kita antara hadis itu mengusir katanya hadis itu hasan daripada Abi Hurairah, kita tengah faraja fi talabil ilmi tawaf fisabilillah hatta yaumil. Siapa-siapa yang keluar belajar, Nabi kata dia bisa bidah hatta yakin, sehingga dia kembali. Maksudnya kita keluar nak belajar, kita bisa bidah. Bila sebut bisa bidah, jihad itu. Sebab itu kita zakat. Contoh macam Selangor kan, anak-anak kita yang belajar di universiti baik, di koma baik, ijazah baik, master baik, PhD baik, ada di sekolah-sekolah, dia bagi peruntukan zakat. Kalau bila asnah zakat, apa peruntukan asnah? Tak ada. Kan, yang ada 8 tu ada fakir, ada miskin, ada amil, ada apa lagi? Ada orang mu'alaf,
Wa'ala fatukulubuhum surah Az-Zumar itu ayat 60 Allah Ta'ala inna masyarakatu di fukara wal masyakin wa'amilina alihah wal mu'allafati kulubihim kulubuhum wal gharimina wa fiqah wa fisabilillah wa fisabil. Mana ada? Allah Ta'ala terfakir zakat mesti bagi terfakir, bagi pada miskin, bagi pada amin, bagi pada mu'allaf, bagi pada malahnya ada dua lah, satu orang Islam yang baru masuk Islam, daripada dua orang kafir yang kita harap dia masuk Islam. Lepas tu bagi kepada orang yang berhutang, bagi juga apa nama orang-orang yang terkadas di perjalanan, dan Allah Ta'ala terpisah diri lah pada jalan Allah. Jadi kita lihat peruntukan-peruntukan yang lain ini dia sempit. Kalau fakir, orang yang pada fakir tak boleh bagi. Miskin, betul-betul orang miskin. Kan? Jadi peruntukan yang lain itu agak sempit lah. Ada pun visabilitas dia luas. Dia boleh masuk banyak betul. Hatta kita lihat dalam masa Hanafi umpamanya, konsep visabilitas dia lebih luas. Hatta dia kata, kakak boleh buat minum masjid. Di zakat boleh buat minum sekolah. Dalam konteks pisang kita, dalam konteks jihad yang luar, kita ni okey juga lah. Belajar boleh, dia masuk dalam pisang kita. Lepas tu ada peruntukan, boleh mohon. Bila kita bila orang tu belajar, walaupun dia tidak miskin tu, dia boleh. Atau ramai kawan-kawan saya mohon zakat pun dapat. Tak banyak lah, dapat orang kof pengalaman. Bukan ada pun miskin. Dia slot kan, dia peruntukan bisa pendidikan belajar. Usia apa tu? Ada yang lupa? Air kencing? Kencing apa? Orang kencing? Muda. Oh. Muda. Yang tukar kampet tau. Tukar satu kencing kampet ni. Baru punya. Usia apa aja. Okay, baik. Bila semalam? Petang tadi. Oh, petang tadi. Itu dipanggil konteks jihad yang satu lagi dipanggil jihad konteks yang off. Yang ini yang banyak dibincangkan dan yang diwartakan dalam buku-buku fiqh yang kita sebut sebagai babu jihad, merujuk kepada jihad yang off. Itulah berperang kepada jalan Allah. Al-wuzu fi sabilillah, berperang kepada jalan Allah. Itulah maksud jihad yang off. Jadi dia ada yang dia ada yang off. Dan setiap daripada kita sebenarnya tertakluk kepada jihad-jihad yang sedemikian. Boleh jadi sebahagian kita tidak terlibat dengan jihad yang khas, tapi kita masih ada peluang untuk jihad-jihad yang am. Sebab itu kata Imam Al-Qurtubi, jihad ini dia berbeza mengikut keadaan, mengikut masa, mengikut tempat dan situasi tertentu. Kan? Jihad dalam konteks kenegaraan tidak sama dengan jihad dalam konteks komuniti umpamanya. Boleh jadi jihad individu tidak sama dengan jihad dari sudut sosial. Dia dalam konteks am ni dia lebih luas. Dia lapang lah, dia banyak kita boleh bincang. Kata ni ada jihad-jihad baru, jihad ekonomi, banyak lagi. Jihad politik, jihad baru. Tapi yang disebut dalam buku ini jihad yang khas lah. Jihad memerangi musuh-musuh Allah dengan senjata. Dulu pedang lah. Okey, baik. Saya sebut tadi 82 tadi. Jadi Nabi memberi galakan kepada orang yang beriman supaya syahid, dan orang yang syahid di saf yang di hadapan, maka mereka akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang syahid ini termasuk dalam husnul khatimah, mati yang baik. Antara banyak-banyak kematian yang banyak dijamin oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya ialah mati syahidlah. Walaupun syahid ini tidak tertentu pada suami pertama, mati dalam peperangan saja dia anggap sebagai syahid, dan dia adalah syahid yang Uthman, syahid yang besar, kan? Dan sampai syahid-syahid yang lain yang suci dan lain-lain kita nak syukur. Kita tahu bahawa orang-orang yang mati syahid itu dijamin masuk syurga. Namun di antara orang yang mati syahid itu ada lagi yang paling istimewa, itu orang yang mati di sang pertama atau pada sang hadapan. Contohnya seperti Ja'far bin Abi Talib yang digelar sebagai Ja'far Al-Fayyad. Beliau dalam satu peperangan bertugas di pada sang hadapan sambil memegang bendera Islam. Dalam peperangan itu tangan kanannya terkena pedang sehingga terputus, semangatnya terus membara
Dan beliau terus berjuang dengan menggunakan tangan kirinya. Tangan kirinya kemudian terlepas sehingga akhirnya beliau tersyukur dan mati syahid. Beliau sudah pasti dapat ajar istimewa di surga nanti. Waktu beliau syahid, Rasulullah berkata kepada anak-anaknya, kedua tangan ayah kamu sudah diganti dengan sayap sehingga dia boleh terbang ke sana dan kemari dalam surga. Rasulullah juga menggelarnya dengan Ja'far At-Tayyab, yang bermaksud Ja'far yang terbang. Tayyab, Ja'far At-Tayyab. Mereka tidak memalingkan mukanya, maksud tidak takut dan tidak ada sedikit keraguan pun untuk mundur. Mereka terjangan di surga, maksudnya terperanjat dan ajaran istimewa yang diterimanya nanti. Allah tertawa melihat mereka, maksudnya Allah Ta'ala sangat reda dan senang kepada mereka. Apabila Allah tertawa atau senang melihat serhamba, maka dia tidak diisak. Maksudnya apa yang diperlukan sebelumnya tidak diisak atau diperiksa lagi. Mungkin orang yang mati syahid itu seorang pemabuk, mencuri dan sebagainya, maka itu semua diampunkan dan dia tidak diisak lagi. Disebabkan dia mati syahid, oh dia dipindahkan dan terus dipindahkan ke surga. Sebenarnya syahid diampunkan seluruh dosa, melainkan dosa-dosa yang bersyakit dengan orang lain. Itu tidak diampunkan. Kata Nabi SAW, sebutlah hadis Abi Dawud daripada Abi Hurairah, yufar daripada Abdullah bin Amr bin Al-Auf, Nabi kata, yufar li syahid kulla syai'in illa dain. Diampunkan seluruh dosa orang yang mati syahid melainkan hutang. Itu yang paling ringan lah, kalau dari hutang orang tidak terlepas. Dalam arti kata lain, dosa-dosa dengan manusia belum tertulis. Hatta Nabi SAW ada juga banyak menyebut tentang orang-orang yang syahid tapi tidak diampunkan Allah. Mungkin disebutinlah konten am. Ada pun cara khususnya memang tidak diampunkan seluruh dosa. Orang ada kelebihan-kelebihannya. Tapi dia kata di sana ada juga lah konten yang menyebut. Hatta ada sahabat Nabi yang dia syahid tapi Nabi kata dia diazab kerana dia mencuri selain kain di Khaybar. Baik, ada yang tanya sekarang? Ada soalan? Haji dan juga umrah untuk jihad. Lelaki baik, wanita baik. Cuma Nabi SAW dah hadir Muslim. Bila Aisyah jihad, bila berperang aja lelaki, bila berperang aja lelaki. Memang syarat berperang ni lelaki. Ada 6 syarat orang yang disuruh pergi berperang. Pertama dia mesti Islam. Orang tak Islam dia tak boleh suruh dia pergi jihad. Yang kedua ialah orang yang balik. Orang tidak balik tak boleh jihad. Hatta Ibnu Umar dalam perang Badar, bila dia nak ikut, dia nak perang dengan Nabi, Nabi tak pergi sebab dia belum balik. Begitu juga orang yang tidak berakal, tidak diwajibkan jihad ke atas. Nak hantar orang gila pergi berperang, mana boleh? Nak menang macam mana? Tak. Yang keempat ialah merdeka. Hamba tidak diwajibkan untuk berperang. Kerana hamba dia tertakluk kepada Tuhan. Memanglah hamba ni Islam bagi banyak kelepasan. Hamba tak wajib solat Jumaat. Melainkan jika diberi izinan oleh Tuhan. Kalau Tuhan dia tak izin, dia tak boleh pergi. Dan Tuhan pun tidak berdosa Jumaat. Jadi banyak kelepasan. Hatta hamba tidak diwajibkan berperang. Yang disebut seberang wafat itu payah lah. Kalau wafat wahai mesti kerja siapa. Contoh ke tempat kita diserang, itu semua kena. Tak kira hamba, tak kira Tuhan, kerja siapa lah. Inilah konteks biasa. Syarat-syarat yang seperti itu perlu diikuti lah. Atau di Islam, bagi apa akan. Mesti lelaki, mesti merdeka. Dan tidak ada yang kena, tidak ada yang kecacatan. 6 syarat itu adalah 6 syarat yang diaktifkan dalam syarat jihad. Bagi jihad-jihad bersifat fardu kifayah. Ada pun jihad yang fardu ain tak terkecuali lah. Yang terenam itu dipanggil orang yang tidak sempurna dirinya. Orang yang cacat, orang yang sakit, orang yang tua. Umur 70 lah nak hantar pergi Syria berperang. Betul lah. Tak boleh, dia tak cukup cara. Itu dipanggil jihad-jihad yang bersifat fardu kifayah lah. Contoh kita nak hantar pergi, pemerintah nak hantar tentera dia keluar, contoh dia tak boleh dah, dia kena ikut syarat itu. Tapi kalau tempat kita diserang, dia tak ada pengecualian. Wanita, lelaki, budak-budak, orang sakit, dia kena ikut sama. Mempertahankan tanah air, dia kena kufar. Itu dia lah. Ustaz, dia syahid dia.
Ada yang kata kemalangan, meninggal kemalangan kata Syahid. Baik. Syahid ni dia ada dua lah. Satu dipanggil Syahadatul Mutmah, syahid yang besar, ataupun diklasifikasi oleh sebagian ulama sebagai syahid dunia dan akhirat. Itulah orang yang mati di medan peperangan. Kerana perintahnya jelas daripada Nabi, Allah Ta'ala sebut banyak Al-Quran, ada banyak kelebihan-kelebihannya. Jadi dia satu jihad yang khas, satu syahid yang khas. Ada lagu satu syahid yang panggil Asyhadatul Sughra, syahid yang kecil, ataupun sebagai ulama klasifikasi dia sebagai syahadatul dunia ila akhirah. Dia syahad dunia, syahid dunia saja, tapi dia tidak syahid akhirat. Pasal apa ada dua jenis ni? Pasal Nabi SAW bila dia cakap tentang syahid, dia memberi gambaran ada dua jenis syahid. Satu syahid mati di medan peperangan, hal ni tidak boleh dinafikan. Hatta orang yang tak terlibat dengan syahid jenis ni pun kita kena minta maaf. Sekurang-kurang doa, ya Allah, jadikanlah aku syahid pada jalan. Allahumma inni as'aluka syahadah fi sabili, wahai Tuhan, berilah aku syahid pada jalan. Sekurang-kurang doa lah. Kerana Nabi SAW sebut hadis Bukhari ataupun Muslim dari Zaid bin Arqam. Sebuah dulu. Nabi kata masalah syahadah fi sabilillah balaghu manabil manazil asyuhada wa imata ala firasyi. Siapa yang minta syahid pada jalan Allah, Allah Ta'ala akan sampaikan dia ke makam syuhada, walaupun dia mati di atas tikar tidur. Jadi minta syahid itu benda yang paling baik. Memang kita kena minta lah, ya Allah, jadi malah aku syahid. Allah Ta'ala nak bagi syahid macam mana, itu dia punya hak. Tapi jadi amat-amat digalakkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala dalam Riyadhus Salihin, menjadi satu bahlah bakfatul jihad, kelebihan jihad. Jadi masuk ke hadis-hadis seperti itu. Satu lagi ialah walaupun ni paket yang tadilah, wuzu berperang. Walaupun kita tidak berperang, kita mesti juga cakap tentang hal ehwal peperangan, dan kita kena belajar juga bab kita berjihad. Pasal apa? Pasal Nabi SAW bersebut bahawa dalam hadis Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi kata malam yang wuzu, siapa yang tidak pernah berperang, walau bi hadis bihi, ataupun dia tak berperang tapi tak kisah pasal wuzu. Dia kata mata fi syubhati minan nifaq, bila dia mati, dia mati di atas kemunafikan, dia mati munafik. Sebab itu babul jihad kita nak kena belajar, walaupun belajar dalam konteks dia yang belajar dalam konteks yang khas, maka kita tahulah, kita ada idea apa itu jihad, apa itu syahid. Macam tu, jangan jahil langsung, kita tahu apa. Dia kata dia mati dalam kemunafikan. Itu satu hal. Yang tadi jihad yang dunia saja. Maksudnya macam mana? Dia tak mati berperang pada jalan Allah, tapi dia mati juga. Dan Nabi sebut dalam banyak hadis yang sahih, kata dalam Bukhari, adalah Muslim, daripada Abi Hurairah, daripada Abu Sahabat yang lain, di mana Nabi kata syuhada, dia ada banyak lafaz lah, saya pilih satu lafaz. Nabi kata syuhada umati sab'atu, Nabi kata syahid ma'aku ni tujuh. Dalam riwayat lain Nabi tanya sahabat, ma ta'uduna syuhada fikum, wahai sahabatku, syahid-syahid ni siapa? Nabi sahabat kata alladhi qutila fi sabilillah, orang yang mati pada jalan Allah. Nabi kata idan syuhada umatillah qalil. Oh, kalau macam tu syahid makku sikit lah, Nabi kata. Nabi kata tak, syahid ni banyak lagi. Ada tujuh, Nabi kata. Nabi kata al-maqtun syahid, orang yang mati kerana sakit perut syahid. Al-mat'un syahid, orang yang mati kerana ta'un. Tahu tak? Ta'un ni sakit saya beri, sakit keracunan. Nabi kata syahid. Al-ghariq syahid, orang yang mati lemas syahid. Al-hariq syahid, orang yang kebakaran syahid. Nabi kata sahibul hadam, orang yang mati kerana ditimpa benda daripada atas. Jalan timpa dia kelapa sebiji, tak apa tu, mati orang syahid. Jalan buah durian jatuh, tak apa. Tapi bapak saya buah durian jatuh dalam kak. Okey dah sikit kan. Oh,
bidan tuan-tuan sentuh pun sakit bidan tu ibu. Itu ibu juga satu filosofi klasifikasi syahid. Dan Nabi kata wal mar'atu tamutu bi jumah syahidah, dan juga wanita yang mati kerana wala juga adalah syahid. Ataupun dalam sebuah riwayat lain yang berkata wal mar'atu yang tuluha wala duha yajurruha bi sararihi ila jannah. Nabi kata syahid wanita yang dibunuh oleh anaknya, maksudnya mati wala juga syahid, dan esok-esok dia tidak akan dibawa oleh anaknya terus ke dalam syurga. Jadi perempuan yang mati puan ni alhamdulillah macam tu kelebihan dulu. Jadi memang ada lah syahid tu, tapi dia panggil syahid yang kecil, syahid di dunia tapi tidak di akhirat. Dia ada dua klasifikasi dia tu lah. Alat kulihat orang yang mati sakit-sakit seumpama ini adalah syahid. Nanti boleh pula persoalan kalau sakit yang lain syahid atau tidak. Sebagai ulama kata tak syahid, kerana ini yang mansus daripada Nabi SAW. Ini yang dinaskan oleh Nabi. Yang Nabi bila tujuh saja tu. Ada pun penyakit-penyakit yang lain belum tentu lagi, ataupun tidak syahid lah. Kerana dia tidak dinaskan oleh Nabi. Padahal pada zaman Nabi itu banyak penyakit, tapi yang Nabi sebut lagi tau. Mungkin kematian daripada penyakit-penyakit seumpama ini, kemeranaan dia, suffer dia terlebih daripada penyakit-penyakit yang lain. That's why dia ada kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada. Tapi sebagai ulama tidak menafikan lah, terutama yang kontemporari kita tahu penyakit-penyakit yang lain, ya seumpama penyakit-penyakit ini juga ada potensi lah untuk dianggap sebagai syahid. Cuma di sisi Allah kita tidak tahu, kerana dia tak kias semata-mata. Apa beza penyakit-penyakit yang lain, hatta hari ini banyak penyakit-penyakit baru yang lebih berbahaya dan lebih suffer daripada penyakit-penyakit sedemikian. Betul tak? Oh, cancer umpamanya. Cancer Nabi tak sebut. Dia ni zaman Nabi tak ada cancer. Cancer dua satu penyakit yang suffer. Contohnya macam tu lah ya. Tapi dalam konteks tu ada lah. Dia panggil syahid yang macam siap. Dan syahid umpama ini dia tidak diuruskan sebagaimana syahid orang tadi. Kalau orang tadi lain wasal, dia tidak dimandikan. Lain solat alaih, dia tidak di disolat ke atas. Tapi orang ni syahid juga. Tapi dia dilakukan sebagaimana biasa, tetap dimandikan, tetap disembahyangkan, tetap dikapan. Kalau syahid tadi kapan juga, tapi badan dia tak payah basuh. Kapan dengan baju-baju ni? Tutup juga lah dengan kain. Tapi baju yang berdarah tu dibiarkan. Pasal Nabi tidak memandikan orang yang mati dalam peperangan. Tapi kalau mandi pun di sisi sebagai ulama tidak salah. Kalau memang tak malam masa Hanafi, mandi pun tidak salah. Tapi sebaiknya dia kata ditinggalkan sedikit. Semayang pun tidak salah. Dia nak semayang. It's okay. Pasal Nabi SAW, Nabi Bukhari, Nabi semayang. Kata Hamzah yang mati dalam perang Uhud ataupun Badar tak silap. Nabi semayang kat syuhadat ni seorang saja, Hamzah. Ada pun yang lain Nabi tidak solat kat atas. Pasal tujuan solat ni untuk Allah Ta'ala merahmati mereka. Mereka orang yang syahid telah dirahmati. Maka tidak boleh. Jadi Nabi tak semayang, kita pun tak semayang. Kalau nak semayang secara persendirian, macam Nabi je semayang. Tapi dia tak suruh sahabat semayang. Sahabat pun tak ikut semayang. Sebab sahabat faham ini khos. Betapa sayangnya Nabi kepada Hamzah, Nabi semayang. Jadi Nabi tak suruh. Maka dia pun tak buat. Nabi tak suruh. Dan begitulah dilakukan atas seluruh para syuhada daripada zaman Nabi sampai ke hari ini. Dan di muktamar diwartakan dalam mana-mana fiqh, tidak disolat, tidak diwajibkan solat atas mereka. Tapi kalau nak solat secara tidak rutin, secara tidak berjemaah, dia ismail. Nampak? Contoh boleh ya? Boleh faham kan? Tanya pendek ke jawab dengan paling panjang. Tak bagi faham ke abang sebahasa itu. Bila tuan-tuan belajar fiqh, bagi sampai babu jihad. Ini belajar bersuci, belajar semayang, dah tukar ustaz. Masuk belajar bersuci balik, belajar semayang. Ustaz mati. Belajar panggil ustaz lain kerja fiqh. Ustaz balik bersuci, duduk main gitu. Sampai sudah tak sampai babu jihad. Buat babu jihad tak sampai. Tapi semua pun ada sikit idea lah. Boleh. Pasal hari ni mungkin kita lihat dia tak ada kepentingan. Dari sudut praktikal intinya macam tak berapa signifikan lah. Dia tak berpenting kan. Macam semayang lah, kita hari semayang. Hari semayang, tapi bila kita tanya,
Macam mana menentukan waktu sembahyang? Ramai dah tahu. Zuhur macam mana? Asar macam mana? Maghrib macam mana? Isyak macam mana? Subuh macam mana? Dah hari-hari sembahyang. Nah, pasal kita hari ni nak tahu waktu cukup senang. Dengar azan je masuk waktu dulu. Bunyi handphone je masuk waktu dulu. Hari ni sangat mudah lah. Seolah-olah ilmu itu tidak penting lagi. Penting. Pertama kerana ilmu itu sendiri. Yang kedua, boleh jadi akan ada satu masa dia akan digunakan. Mungkin lah. Mana kita tahu. Pergi masuk ustaz, sesak lah ustaz. Nak semayang macam nak? Tak ada semayang. Adalah kan. Mungkin ada masa-masa kita memerlukan. Macam kita bersuci juga. Baharoh dengan batu. Bila kita belajar babul istihbabah atau bab istihbab, dia ada dua lah. Satu istihbab dengan batu. Satu istihbab dengan air. Sini dengan batu dah datang juga. Walaupun rumah kita ada air. Kena satu hari air tak ada. Ataupun kita pergi ke mana-mana tempat yang tidak ada air. Macam mana nak buat? Kena tak? Ilmu ni dia tak pernah, tak ada kepentingan. Dia penting. Cuma mungkin masa itu dia tak berapa nak ni lah. Praktika tu tak berapa lah. Tapi sebenarnya betul-betul tak boleh. Baik. Habis tu kan. Kemudian ada tanya lagi Pak Syahid, Muslimah ada tanya. Muslimah ramai malam ni 83 84. Okey, zikir dan doa yang paling afdal. Dia loncat dan situ pula. Dulu dah ada buat zikir. Dia sedikit dan situ pula ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, kita ada hadis yang hasan daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi bersabda, seabdal-abdal zikir ialah la ilaha illallah dan seabdal-abdal doa ialah alhamdulillah. Seabdal-abdal zikir ialah la ilaha illallah, seabdal-abdal doa ialah alhamdulillah. Apa makna seabdal-abdal zikir? Mana zikir yang paling baiklah? Dan sebenarnya ulama ni tak sepakat mana zikir yang paling baik. Tapi secara umumnya semua zikir daripada Rasulullah adalah yang terbaik. Cuma nak menentukan mana lebih baik, bermana yang baik, hatta the best zikir, ulama sebenarnya tidak pernah sepakat dengan isu ini. Cuma majoriti lah, majoriti dia kata sebaik best zikir ialah la ilaha illallah. Itu majoriti. Sebagai ulama kata bukan la ilaha illallah, tapi alhamdulillah. Jadi dihurai oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dan tafsirnya, bila dia menghuraikan surah Al-Fatihah, ada ulama kata alhamdulillah bukan la ilaha illallah. Pasal apa? Pasal ayat pertama dalam Quran ialah alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kata the best sikit ialah alhamdulillah. Baik, ada pula ulama kata bukan alhamdulillah, bukan la ilaha illallah, tapi subhanallah. Pasal apa? Pasal banyak ayat Quran Allah Maha sebut tasbih, tasbih, tasbih. Hatta disebut juga seluruh kayu-kayu, batu-batan dan makhluk-makhluk yang ada di bumi, hatta segala benda-benda yang hidup lah yang bertasbih kepada Allah. Sementara pula lah hadis-hadis Nabi, memang Nabi sebut makhluk lain kita bertasbih kepada Allah. Dan Nabi pun ada sebut lah hadis Muslim bermula pada Abu Zar, Nabi kata ahabul kalami illallah, subhanallah wa bihamdih. Nabi kata kalam yang paling Allah Ta'ala suka ialah subhanallah wa bihamdih. Kalau ni dia kata abdul, seabdul-abdul zikir. Lepas tu dia kata kalau Allah Ta'ala paling suka, nampak macam lebih kurang itu kan? Jadi tidak sepakat lah. Yang penting semua kita amalkan, insyaAllah Ta'ala. Kita sering berdengar imam masjid atau di mana-mana bertahlil membaca afdalu zikri la ilaha illallah. Maksudnya zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Ini adalah kalimah tauhid. Pasal apa majoriti kata la ilaha illallah? Kerana dia adalah kalimah tauhid. Dan tidak ada benda yang lebih besar daripada tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dalam banyak hal mendulu mendahulukan tauhid berbanding yang lain. Atau kalau kita dalam konteks dakwah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila dia hantar orang atau sahabat yang keluar daripada Madinah untuk apa-apalah, jadi ketua untuk dakwah dan seumpamanya, nombor satu sekali dia suruh, dia suruh ajak mereka kepada la ilaha illallah. Untuk nombor satu kan. Dan tidak masuk Islam melainkan dengan kalimah ini secara sepakat para ulama. Bila orang tu kata la ilaha illallah, confirm dia masuk Islam. Sepakatlah, tak ada ulama tolong. Soal nak tambah ashadu, soal nak tambah Muhammadur Rasulullah, itu khilaf. Tapi once dia kata la ilaha illallah, dia masuk Islam secara sepakat orang Islam. Tapi kalau dia sebut selain daripada la ilaha illallah, ulama tak sepakat. Contoh ada orang tu non-Muslim, dia kata subhanallah wa bihamdih. Masuk Islam tu tak masuk Islam. Ulama tak sepakat. Pasal kalimah itu dia bukan kalimah tauhid. Dia puji Allah, dia tasbih, bagus. Tapi dia bukan kalimah yang menjelaskan tauhid, kedudukan keimanan seseorang. Dia masuk Islam tak masuk Islam. Ada juga sekali ulama kata masuk Islam. Untuk nak masuk Islam ni mudah sebenarnya. Boleh masuk Islam hanya sekadar doa. Kerana di sana ada beberapa hadis antara dalam Sahih Bukhari daripada Aisyah, ada seorang ni tuan-tuan, zaman Nabi di Mekah dulu, ada seorang ni, dia baik. Siapa nama dia? Dia suka bantu orang Islam, dia suka serbu infak kepada mereka, dia bagus lah. Siapa nama? Aisyah pun tanya Nabi, ya Rasulullah, ni ada seorang ni dulu dia bantu, dia bantu kita ni, dia baik lah kan kita. Bermanfaat tau apa yang dia buat untuk kita. Maka dia tak masuk Islam, insya Allah. Nabi kata, kalaulah sekali saja dia berkata, Rabbi, macam mana dia kata tu? Kalau dia berkata sekali saja, wahai Tuhan, jauhilah aku daripada azab api neraka. Rabbi fini azabah yaumata ma'asuh ibadah. Bukan tu lah lafaznya. Nabi kata, kalau sekali saja dia kata, wahai Tuhan, selamatkanlah aku daripada api neraka, Nabi kata nescaya dia akan muslim dan dia masuk syurga. Kerana sebenarnya bukan doa itu, tapi ketauhidan dalam doa itu. Bila dia kata wahai Tuhan, jauhkanlah aku daripada api neraka, maknanya dia beriman dengan hari akhirat. Dia beriman dengan hari akhirat, maksud dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada syurga neraka, kepada mana secara umumnya dia sudah muslim. Nabi kata kalau sekali saja dia doa sedemikian, maka dia akan masuk syurga. Maksudnya dia akan muslim dan dia sudah jadi. Macam itu. Maknanya hatta al-Imam Syekh Al-Baijuri rahimahullah ta'ala, Syekhul Azhar, dalam Tuhfatul Murid, dia huraikanlah cara-cara orang masuk Islam. Sepakat dan ilah. Tapi selain daripada itu, termasuk masuk Islam dengan doa, masuk Islam dengan zikir, hatta masuk Islam dengan wudu. Dia ambil wudu, masuk Islam dengan Islam. Ada dibahaskan kerana tak dinafikan benda-benda seumpama itu dia ada nilai-nilai tauhid. Jadi dia masuk Islam, tak masuk Islam. Segelintir kata masuk, segelintir kata tak masuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata sesiapa yang menyebut la ilaha illallah sebelum nafasnya yang terakhir, dia akan masuk syurga. Ini sepakat para ulama di atas hadis yang diriwayatkan daripada apa nama Imam Muslim daripada Abu Sa'id. Nabi kata lakinu mautakum la ilaha illallah, kalkinkan orang yang nak mati itu dengan la ilaha illallah. Dan Mu'az pun kata benda yang sama dalam hadis Abi Dawud. Mu'az kata Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala ilal jannah. Siapa-siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Sebab itu dalam fiqhul janazah dia banyak perkara yang kita perlu lakukan kat orang yang sakit sehingga nazah. Antara yang terpenting ialah talqinkan dia dengan la ilaha illallah setiap masa. Terutama bila dia nazah lah waktu itu, memang hanya fokus kepada perkara sendiri. Ada waktu-waktu biasa, kalau dia sakit memang kita kena sentiasa baca lah. Itu penting. Baik, ada yang tanya? Ada soalan?
Sedekah yang paling afdal. Bersedekah adalah amalan mulia dan besar pahalanya. Namun dari sekian cara, bersedekah itu ada lebih baik dan lebih afdal. Untuk bahas ini, penyusun akan menurunkan beberapa buah hadis. Hadis pertama ialah afdal sadaqah as-sadaqah ala zihir rahmi al-gashir. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah kepada kaum kerabat yang bersilsih dengan sedekah ni pun ada dua, tuan-tuan. Pertama disebut sedekah yang wajib, merujuk pada zakat. Pasal dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi, bila Allah dan Nabi sebut sedekah ni, dia ada dua kemungkinan lah. Sama ada sedekah yang wajib dalam bracket zakat lah, ataupun sedekah yang sunnah, sedekah biasa yang lain. Dalam konteks ini dia merangkumi juga sedekah yang sunnah dan sedekah yang wajib. Dan hadis ni hadis yang sahih, direkod oleh banyak sahabat Nabi SAW. Hatta dalam bab zakat juga ada dibahaskan tentang sedekah ke atas kaum kerabat. Sama ada sedekah yang wajib yang kita sebut sebagai zakat, ataupun sedekah yang sunnah yang kita sebut sebagai bunga zakat lah, bantuan-bantuan kita tu. Hatta apa nama Nabi SAW sebut sedekah ke atas orang biasa, as-sadaqah tu alal miski sadaqah wa ala zil qarabah sadaqah tu wasilah. Nabi kata kalau kamu sedekah ke atas orang miskin, kamu dapat pahala sedekah saja. Tapi kalau kamu sedekah ke atas kaum kerabat kamu, kamu dapat dua pahala. Satu pahala sedekah, satu pahala silaturahim. Memang kita digalakkan untuk mendahulukan dan suruh bantuan ini kepada sanak saudara kita lah. Kerana mereka dekat dengan kita, termasuk juga jiran-jiran kita, pasal mereka dekat dengan kita. Kemudian hadis kedua, Nabi bersebut afdalus sadaqah anta sadaq wa anta sahihun syahid. Bukan tak amalul ghina, tak mulul ghina wa takhsha al faqr wala tuhil hatta iza balagatil hulqum qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza ala waqad kana li fulanin kaza. Hadis ini hadis Bukhari Muslim. Hadis siapa ya, saya tak ingat, ini pun riwayat sahabat tu. Tapi Nabi kata sebaik-baik sedekah ialah kamu bersedekah tak kala kamu sihat dan kedekut. Syahih ni mana bakhil. Cuma orang Arab ni dia dua lah, dia bagi beza antara bakhil dengan syahih. Kalau bakhil ni dia bakhil kat orang lain, tapi kat diri dia tak bakhil, itu bakhil. Kalau syahih ni dia teruk pada bakhil. Ini betul bakhil. Orang kata tahap kabar lah. Dia bakhil kat orang lain, kat diri dia pun dia bakhil. Dia sudut berpakaiannya, dia sudut makan minumnya, diri dia pun dia bakhil. Oh sayang betul kat diri dia. Contohnya kalau orang hak dia macam ni, dia kategori nombor 2, dia mengenai syahih. Kalau orang bakhil, dia kategori nombor 1, dia bakhil kat orang, tapi dengan diri dia, dia tak bakhil. Kalau dia nak hebat, nak mewah, nak cantik, nak hebat lah. Tapi kalau kau orang, dia kena semua. Pakai kita zor. Pakai baju berenda-berenda, nak belanja kawan sekali. Oh, sekali pun tak mahu. Itu bakhil. Tapi kalau dia ni orang kaya raya, tapi kedekut pada orang dan juga dirinya, itu disebut ke syahid. Jadi ada dua beza lah. Syahid ke bakhil ke orang. Itulah sebaik-baik hafta. Dan kadang dia bakhil yang kronik, kemudian dia sihat. Bila dia infak, mana dia infak dalam keadaan yang paling baik sekali. Tambahan pula Nabi kata pada waktu itu dia takut kefakiran. Kalau aku bagi ini dia kata kurang juga aku ni. Dan dia sentiasa mahu kekayaan. Nabi kata janganlah kamu lengah-lengahkan sehingga datanglah hulkum, mana bila nak mati lah, barulah kamu teringin untuk menderma. Sedangkan orang yang kamu nak bantu itu, dia sudah memiliki apa yang kamu nak bantu. Macam tu, ya. Kemudian Nabi kata afdalus sadaqah, afdalus sadaqah sakyul man. Sebaik-baik sedekah ialah memberi minum. Ini hadis Ahmad daripada Salman, tak silap saya. Saya lupa nak siapa. Keterangan hadis yang pertama, sedekah yang paling utama dan paling besar pahalanya ialah sedekah yang diberikan kepada kaum kerabat. Ini disepakati kerana nanai sahih daripada Nabi dan sahih, di mana kita membantu kaum kerabat sama ada
maknanya ada perselisihan ataupun tak ada perselisihan. Itu amat-amat digalakkan kepada kaum kerabat. Cuma digalakkan kepada kaum kerabat kita yang susah. Ya. Kita ada adik-beradik yang susah, bagi kat dia dulu. Bukan zakat. Pasal kita boleh beri kepada adik-beradik. Yang tak boleh beli lah, yang kita tak boleh bagi lah al-usul al-furu'. Anak ke bawah bapa kata, kita boleh. Pasal dia orang yang tertakluk kepada orang-orang yang kita mesti memberi nafkah kepada mereka. Orang tua kita bila dia ada duit tak wajib kita bagi nafkah. Tapi once dia tak boleh menyara dirinya, anak-anak wajib memberi nafkah kepada mereka. Pasal orang tua ke atas tertakluk kepada nafkah. Sama juga dengan anak-anak kita. Anak kita yang dah balik hakam, yang dah kahwin pun, kalau dia tidak mampu untuk memberi nafkah ataupun tak mampu, tak boleh nak makan, tak ada duit apa, maka al-usul wal-furah, bapa yang dah ke atas juga wajib memberi nafkah kepada dia. Cuma bila anak kita senang esok, kita boleh terima dia. Ada keharusan lah dari segi itu. Dan juga banyak berlaku umpama anak kita bercerai, tuan. Dia tak bagi nafkah kepada anaknya, yang ini cucu kita. Maka bapa kepada suami itu bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada cucu. Cuma dia boleh klaim balik dengan anak dia. Kena ambil tahu lah. Sebab al-usul wal-furu'. Usul ni mana bapa kata. Furu' mana anak ke bawah. Dia sentiasa terikat dalam banyak hal. Mana tak boleh lepaskan anak. Kemudian dia kata antara orang-orang yang ada perseri terjadi perselisihan antara orang-orang yang ada hubungan persaudaraan. Bahkan antara orang yang bersaudara, adik-beradik pun sering terjadi perselisihan. Terkadang perselisihan itu sampai ke tahap tidak mencuba satu, bahkan tidak pergi ketika saudaranya mendapat musibah. Ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak boleh saling mengenal bersuka hubungan, bahkan tidak boleh saling tidak bertukul lebih daripada 3 hari. Malah daya hadul muslim ayatul akhawu fawqa salasin. Nabi kata tidak boleh soal itu bermusuhan lebih daripada 3 hari. Di antara cara untuk memulihkan keadaan dan mengarahkan hubungan antara orang yang ada pertalian keluarga ialah dengan memberikan sedekah. Memanglah kerana tidak dinafikan. Pasal manusia tu, manusia ni human kan. Sebenci mana, semarah mana pun, dia boleh dibuat. Sebab itu Nabi SAW, rasul Bukhari umpamanya, ada seorang yang dia benci Islam. Nabi tu dia punya orang dia benci nombor satu lah. Nama dia Safwan bin Umayyah. Tapi Nabi bagi kepada dia. Nabi bagi ulama khilaf lah. Nabi bagi ni zakat ke, Nabi bagi ni kepada harta rampasan perang ke, Nabi bagi itu kan. Tapi nak cerita Nabi bagi. Dan dia sendiri mengiktiraf dia. Dia katakan Nabi la yazalu Nabi yukti. Nabi ni sentiasa bagi kepada aku. Bagi. Dan Nabi ni kalau dia bagi, tak bagi sikit, bagi banyak. Dia kata harta sara ahabban nasi ilayya ba'da an kana afdhalun nasi ilayya. Sehingga Nabi dah jadi orang yang aku cintai. Yang mana sebelum ini dialah orang yang paling aku benci. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita benci macam mana pun dah orang dapat buat baik dengan kita kan. Kita marah kawan tu tapi dia buat baik dengan kita. Satu hari kita pun cair juga. Pasal manusia kan. Di antara cara untuk memulihkan keadaan dan mengelakkan hubungan antara yang ada pertanian keluarga ialah memberikan sedekah. Kalau ingin mengagihkan zakat misalnya, dicarilah hak-hak ahli keluarga sendiri. Bahkan diutamakan mereka yang agak benci kepada kita, begitu juga lah dengan sedekah atau pemberian yang lain. Pertama kita beri kepada orang yang tidak senang lah. Memang zakat pun kalau kita nak bagi kaum keluarga mesti yang tertakluk kepada asnaf-asnaf itulah, mesti yang fakir dan miskin.
Ada pun yang bantuan biasa kita boleh bagi lah. Tak kisah lah. Tapi kalau zakat dia mesti meraihkan sahaja itu, dia mesti beri kepada kaum kerabat dia yang layak sahaja. Yang tidak mampu lah. Ataupun yang tergolong dalam fakir dan miskin. Tahu tak fakir miskin itu macam mana? Lagi pula tidak dinafikan harta dalam mazhab Syafi'i. Ada harta yang kita tidak diwajibkan beri kepada penguasa. Saya tak pastilah, mungkin dia berlawanan dengan fatwa negeri ke apa, saya tak tahu. Tapi yang dimutamakan harta dalam mazhab Syafi'i, harta-harta yang batin boleh kita beri terus kepada asnaf. Tahu harta yang batin? Nak jabat dekat tak sampai ni. Harta kita ni ada dua lah. Satu harta yang zahir, satu harta yang batin. Harta yang zahir ni ialah harta yang tidak boleh disebuti. Ini kita bagi pada penguasa. Harta yang batin ialah harta yang boleh disebuti. Ini kita boleh beri terus kepada asnaf. Tak ada anak-anak yang tak apa-apa, bagi pada mereka. Apa maksud harta yang tak boleh disebuti kan? Bela kambing satu ekor, nak sembunyi kat mana? Kau rumah? Tak boleh. Itu disebut harta yang zahir. Tanah padi umpamanya 10 ekar, nak sembunyi kat mana padi tu? Orang tahu kita tanah padi, orang tahu kita ni kena bayar zakat. Tak boleh mentari je. Itu maksud harta yang zahir, harta yang tidak boleh disembunyikan. Ini pemerintah berhak untuk memaksa pemilik-pemilik harta ini untuk menyerahkan kepada dia. Kita wajib serahkan. Kalau penguasa minta lah, dia tak minta, tak wajib. Satu lagi, harta yang batin, makna harta yang boleh disembunyikan. Ataupun memang orang tak tahu kita ada. Duit lampin yang ada satu ini, mana orang tahu? Orang tak tahu. Orang tengok pakai sweci, naik kereta, naik kereta kancil buruk je. Dia tak ada duit orang. Dia tak tahu kawan tu kat bank ada RM1,000. Itu masuk harta yang batin. Kita ada harta, orang tak tahu. Kalau ni, lepas simpan dalam bank RM1,000, 25% cukup setahun, kalau tak usia, kalau bagilah kepada anak-anak saudara yang miskin-miskin. Ataupun emas yang tuan-tuan ada. Ada 1 kilo emas. Takkan tak depan rumah emas. Satu kampung tahu dia ada emas kilo. Ya ke? Tak, kita mesti simpan dia. Itu maksud harta yang batin. Harta yang orang lain tak tahu. Boleh disembunyikan, kalau orang lain tu tak tahu. Itu kita boleh. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi, nak bagi harta kita sempau ni. Jadi carilah ahli keluarga sendiri. Ini penting lah ya. Kemudian keterangan hadis kedua. Kita baca ni berakhir lah, nanti kita stop. Sedekah yang lebih bagus termasuk juga yang diberikan pada waktu yang sihat, bersifat ketekun, masih mengingat kekayaan dan takut miskin. Biasanya orang yang masih muda badannya sihat. Orang yang masih muda tentu banyak cita-cita dan panjang angan-angannya. Dia masih ingin membangun rumah besar dan mewah, ingin memiliki kenderaan mewah, mempunyai isteri yang cantik, anak yang lengkap dan sebagainya. Dia masih ingin menjadi pengusaha yang berjaya dan ingin menjadi kaya raya. Menurut biasa orang ini sudah pasti menginginkan modal yang banyak dan apa yang dia miliki sangat berat untuk memberikannya kepada orang lain. Namun kalau dia bersedia memberikan sebagai hartanya berimpak atau sedekah, pahalanya jauh lebih besar daripada yang diberikan setelah tua dan tidak banyak cita-citanya lagi. Seperti disebutkan dalam hadis, katanya jangan ditunggu sampai roh sudah berada di kerongkong baru bersedekah. Sedekah yang diberikan pada saat itu memang tetap berpahala, tetapi sangat rendah nilainya. Hatta kerana hampir mati boleh lima bersedekah setelah nazar, baru kata untuk sebulan. Kalau dia sudah mati, mereka semua ahli waris sudah pasti melapak walaupun dia tidak memberikan harta membahagi-bahagi. Jadi sebenarnya sedekah ni banyak lah ya. Pertama sedekah secara sir, secara sembunyi juga sedekah yang harta. Mana bila kita bagi tu orang lain tidak tahu. Ataupun kalau kita orang lain tahu pun sekadar nak bagi orang ni, contohi kita sekadar itu. Tapi sebaik-baik infak ataupun sedekah kita orang lain tidak tahu. Nabi sebut kan ada 7 golongan dia mendapat naungan Allah tu. Satu golongan ialah tufiq yang minuhu la ta'rif shimalu. Tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu. Itu sebaik-baik sedekah lah ya. Sebaik-baik sedekah juga ialah sedekah benda yang paling dia sayang.
Hatta Allah Ta'ala bila tu ayat, lantana lumbirah hatta tufiku matufiku. Kamu tidak akan mendapat kebaikan sehingga kamu menginfakkan apa-apa yang kamu sayang. Sahabat pun tidak mana apa yang aku sayang. Waktu yang dia bagi kat lagi. Kita kalau paling kita sayang, kita tak bagi. Yang kita bagi, kalau kita tak sayang. Kan, niaga-niaga tak pergi niaga baru hantar masjid. Baru hantar kemudian. Bulan puasa kita kadang-kadang banyak makanan buang. Pasal apa? Asal hujan je makanan sampai. Niaga-niaga pada Ramadan apa semua bila hujan. Dia nak hantar pergi lagi surau lah. Tengok hantar meja kat belakang penuh makanan kalau hujan je. Kalau tak hujan tak ada. Kalau hujan je sampai. Kalau sampai dia hujan. Tapi kalau tak hujan, malam ni makan buah tamar je lah. Kami tetap kena makan. Cuma sebenarnya boleh. Tak salah sebab makanan pun kita tak boleh bazir kan. Tapi bila crowded sangat, ramai sangat hantar makanan pun lebih. Kita pula susah nak pergi-pergi bawah. Banyak lah. Cuma ada tak bagus je juga. So, contohnya begitu ya. Boleh berhenti tu. Bismillah dah sejam. Sejam lah. Dah sejam lah. Boleh berhenti lah. Jadi itu tuan-tuan tu muka surat tadi 80 berapa tadi? 88. Jadi tuan-tuan tu bila tak apa lah. Baik, mungkin setakat itu dulu. InsyaAllah tak lah, ada soalan? Kalau tak ada, kita boleh berhenti. Mudah-mudahan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian 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 Kementer